Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Limit x mendekati 0, akar 5 sin 4x per akar 2 tan setengah x sama dengan titik-titik-titik. Oke. Bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas diurai menjadi limit x mendekati 0 akar 5 per akar 2 kali limit x mendekati 0 sin 4x per tan setengah x sama dengan akar 5 per akar 2 kali 4 per setengah sama dengan akar 5 per akar 2 kali 4 kali 2 sama dengan 8 akar 5 per akar 2 dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 2 sama dengan 8 akar 10 per 2. 2 coret, 8 coret, 1, 4. 4 akar 10, ini dia jawabannya. Sifat limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, limit x mendekati 0. A sama dengan A untuk A konstanta. Kemudian sifat kedua, limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Jawabannya adalah E, 4 akar 10. Oke, sekian pembahasan soal tentang limit fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!